Aku bisa melihat kebahagiaan orang-orang sekitarku. Terima kasih Bapakku. Maafkanlah Bapakku jika selama ini aku sering mengajakmu kepada teman-teman yang tidak baik, pada perbuatan yang tidak baik. Maafkanlah aku anakku. Kamu selalu menemaniku dari dulu hingga saat ini. Wahai Bapakku, ajaklah aku dalam kebaikan, dalam keimanan, dalam keberhasilan, dalam kebahagiaan. Temukan aku dengan orang-orang yang baik. Dan semua yang hadir di sini adalah saudara-saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang baik. Aku bertemu dengan orang-orang yang belum pernah kenal sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Aku bersyukur ini ya Allah. Aku bisa bertemu dengan para leader-leaderku di sini. Mereka membimbingku, mensupportku menjadi orang-orang yang baik, jadi orang yang berhasil, jadi orang yang mulia. Mereka yang memakai aku. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapakku. Aku menunjukkan banyak kebaikan kebenaran. Dan dengan Bapakku ini aku bisa melihat kebaikan sekarang. Terima kasih Bapakku. Sekarang kita usah pada telinga kita. Wahai telingaku, terima kasih. Karena selama ini engkau mendengarkan hal-hal yang baik, sehingga aku mendapatkan informasi pada pertemuan ini. Aku mendapatkan informasi kesempatan bergabung di bisnis kawasan ini. Aku dipertemukan dengan orang-orang baik. Di sini ada Pak Ahmad, ada Pak Jeto, ada Bu Siti, dan semua kita di sini selalu memberikan hal-hal yang baik di telingaku. Sehingga menyadarkan aku untuk tumbuh, menyadarkan aku untuk berhasilanku. Terima kasih telingaku. Engkau ajaklah aku berjalan yang baik, berjalan yang benar. Bantulah aku menuju kesempurnaan yang luar biasa. Bantulah aku menuju kebahagiaan. Bantulah aku menuju kesuksesan. Dan dengan adanya telingaku wahai ini, terima kasih sekali lagi. Dengan adanya telinga ini membantuku mengetahui berbagai peluang-peluang bisnis, mengetahui strategi bisnis yang diajarkan oleh para leaderku. Aku sangat berterima kasih kepada. Mungkin selama ini aku tidak memahami pendengaranku dengan baik. Aku tidak tahu manfaatnya apa dari pendengaranku ini. Sehingga aku mengajakmu pada perkataan-perkataan yang tidak baik. Mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Mungkin selama ini banyak berita informasi yang dapat menghantar kesulitanku. Aku melihat mereka. Aku mendengarkan kata-kata mereka. Yang mana mereka sering membulimu dalam hidupku. Mereka merendahkanku. Aku mendengarkan itu. Tapi terima kasih sudah masuk di telingaku. Wahai telingaku, terima kasih atas itu semuanya. Bantulah aku mendengarkan.